Halo teman-teman, welcome back to Loli Gaming lagi teman-teman ya. Pagi ini Mami Tom Tom mau ajak Tom Tom jalan-jalan nih. Jalan-jalan kemana kita Mami? Kita hari ini Mama sudah gajian Tom Tom. Hah? Gajian? Jadi banyak uangnya Mami? Iya dong, jadi Mama kepikiran nih mau ganti mobil Tom Tom. Apa ganti mobil Mami? Iya, lihat mobil kita sudah jelek. Lihat, warnanya pink terus dari kemarin. Pink aja terus, Mami mau ganti warna lain. Kalau ganti warna kan bisa dicat aja Mami. Ya enggak lah, kita ganti yang baru aja. Tom-tom sudah bosan kan lihat mobil jelek ini. Enggak juga sih Mami. Ya Mami sudah bosan, kita ganti aja ya. Kita beli mobil baru. Hah? Mami bisa punya uang untuk beli mobil baru? Kan mobilnya mahal Mami. Kan kita anak sultan. Tom-tom kan anak sultan. Oh iya. Anak sultan itu apa Mami? Anak sultan itu artinya banyak duit, kaya-kaya, bisa foya-foya kita. Oh, foya-foya? Apa itu foya-foya, Mami? Sudah ikut Mami sajalah. Ayo, kita pergi beli mobil ya, Tom-tom ya. Tom-tom mau beli mobil apa? Tom-tom mau beli mobil truk, Mami. Ah, mobil truk? Mobil truk mana bisa nanti kita jalan-jalan? Nggak bisa ke mall kita kalau naik mobil truk. Oh gitu, Mami ya? Tapi mobil truk kan besar, Mami, jadi dia kuat, Mami. Aduh, kuat tapi kan nggak bisa ke mall nanti. Aduh, gimana sih Tom-tom ini? Mobil truk itu untuk angkut-angkut barang. Oh gitu ya, Mami? Iyalah. Ikut Mami aja lah. Kita pergi ke showroom ya, Tom-tom hari ini ya. Wah, kita kan anak Tom-tom kan anak sultan ya. Bukan anak dukun ya, Tom-tom ya. Anak sultan, Mami. Masa anak dukun? Nah, itulah makanya. Ya udah, kita pergi beli mobil baru, Tom-tom ya. Nih, kita pergi ke showroom dulu nih. Di sini showroomnya, Tom-tom. Tom-tom nanti pilih ya mau mobil apa Tom-tom ya. Iya Mami, Tom-tom mau beli mobil yang keren Mami. Bagus-bagus kalau begitu. Ayo kita pergi. Oh tunggu dulu, kita parkir di atas saja Tom-tom ya. Parkir di atas ini keren loh Tom-tom. Hah? Hati-hati Mami, jangan sampai jatuh. Iya tenang aja, Mami sudah mahir dalam menyetir mobil ya. Jadi Tom tidak usah khawatir. Ini. Tinggal belok di sini. Wah itu dia tempat parkir Tom-tom, keren ya. Iya Mami, tempat parkir di atas ini keren Mami. Oke, kita sudah sampai Tom-tom. Sekarang kita, waduh, pemandangan di sini bagus juga ya Tom-tom ya. Iya Mami, itu semua gedung-gedungnya nampak Mami. Itu ada gereja ya. Di situ ada, itu ada tempat peternakan kemarin Tom-tom yang kita beli badak listrik itu. Iya Mami. Nggak tahu badak listriknya masih ada atau nggak ya Mami? Ya nggak ada lah, kan sudah Tom-tom beli satu aja dia. Oh gitu ya Mami. Ya, begitulah. Dan di sini banyak. Oh, di sana ada Hotel Cherry ya. Di sana ada pegunungan Tom-tom. Wah, itu yang penginapan kemarin yang lope-lope kita pergi itu Tom-tom. Iya, Mami, di atas gunung dia, Mami. Iya. Wah, di sana perumahannya cantik Tom-tom. Semuanya rapi ya Tom-tom ya. Iya, Mami. Wah, di sana kita nampak sekolah Kak Sakura tuh dari sini. Kita ke sini dulu yuk. Wah, di sini ada apa di sini ya? Wah, di sana ada bengkel. Bengkel Tom-tom yang sering kita pergi. Iya, Mami. Kalau mobil rusak, kita sering ke sana perbaiki mobil ya, Mami. Iya. Wah, di sana tuh nampak sekolah Kak Sakura tuh yang atap-atap biru. Oh, iya, Mami. Nampak dari sini ya. Wah, keren sekali ya, Mami. Iya. Wah, di sana ada lapangan ya. Wah, keren banget, Tom-tom. Wah, itu apa jatuh, Tom-tom? Mana, Mami? Mana? Itu dari atas, Tom-tom. Ada yang jatuh, Tom-tom. Waduh, sepertinya itu meteor loh, Tom-tom. Hah? Meteor? Meteor itu apa, Mami? Meteor itu adalah batu-batu di luar angkasa, Tom-tom. Dan dia kadang-kadang jatuh ke bumi. Hah? Kenapa bisa jatuh ke bumi, Mami? Nggak tahu. Kadang dia tersandung jadi dia jatuh ke bumi, Tom-tom. Oh gitu ya, Mami? Iya, mungkin begitu. Tapi dia kalau jatuh sering terbakar, Tom-tom. Jadi dia nggak akan selamat sampai ke bumi. Dia mungkin akan hancur, Tom-tom. Oh gitu ya, Mami? Iya, tapi mungkin dia membawa sesuatu loh, Tom-tom. Hah? Membawa sesuatu kayak gimana, Mami? Kayak ada sesuatu yang dari luar angkasa yang jatuh ke bumi. Nah, seperti di film-film gitu, Tom-tom. Oh iya, gitu ya, Mami? Iya, coba kita lihat ke sana, yuk. Ayo, Mami. Barangkali ada yang datang dari luar angkasa, Mami. Dia jatuh seperti meteor. Iya, kita coba naik mobil ke sana dulu ya. Kita ke tempat sekolah Kak Sakura untuk melihat apa yang terjadi, Tom-tom. Apa yang jatuh dari luar angkasa, Tom-tom, ya. Iya, Mami. Kita coba lihat, Mami. Barangkali ada hadiah untuk Tom-tom. Hadiah apa? Masa dari luar angkasa ada hadiah untuk Tom-tom? Aneh-aneh aja Tom-tom ini.
Ya Mami kan mana tahu kan ada hadiah gitu dari luar angkasa untuk Tom-Tom Mami. Ya ampun, Tom-Tom setiap hari mikirnya hadiah saja. Kan belum ulang tahun Tom-Tom, masa ada hadiah? Sebelah mana ya sekolah Kak Sakura? Sebelah sini mungkin ya. Oh iya, sepertinya sebelah sini Tom-Tom. Wah, ayo kita lihat dulu Tom-Tom. Apa yang jatuh dari luar angkasa Tom-Tom? Barangkali sesuatu yang sangat berharga Tom-Tom ya. Iya Mami, barangkali ada jatuh mainan Mami untuk Tom-Tom. Ampun deh, mainan terus Tom-Tom ini mikirnya. Iya Mami, soalnya mainan Tom-Tom sudah banyak yang rusak Mami. Ya ampun, kan rusak Tom-Tom sendiri yang ngerusakin. Enggak lah Mami, bukan Tom-Tom yang rusakin, si kucing yang ngerusakin Mami. Si kucing mana bisa ngerusakin mainan Tom-Tom? Yang bener aja. Oke, kita pergi dulu ya. Kita sudah hampir sampai Tom-Tom di sekolah Kak Sakura nih. Kira-kira apa yang jatuh dari luar angkasa Tom-Tom ya? Emang nggak tahu Mami, mungkin cuman batu-batu yang jatuh Mami. Iya sih, dia batunya besar biasanya Tom-Tom. Nah, di sini nih sekolah Kak Sakura nih, kita coba lihat dulu. Kita coba lihat apa yang terjatuh Tom-Tom ya. Tadi dia jatuhnya di mana Tom-Tom ya? Tadi jatuhnya di lapangan. Aduh, kita kecelakaan Mami. Ya ampun, gara-gara tersandung itu apa namanya? Kita parkir di sini aja Tom-Tom. Ini parkir tempat parkir VIP ini Tom-Tom. VIP? Apa itu VIP Mami? VIP itu tempat parkir yang sangat hebat Tom-Tom. Hebat gimana Mami? Ya udah, jangan banyak tanya, kita pergi ke lapangan saja. Ayo kita lihat Tom-Tom, apa yang jatuh dari luar angkasa ya Tom-Tom ya. Waduh, kenapa sekolah mendadak sepi Tom-Tom ya? Hari ini kan hari Minggu Mami, libur. Oh gitu ya, iya Tom-Tom kok ingat hari ya Tom-Tom? Iya, soalnya hari Minggu kan biasanya kita jalan-jalan Mami, jadi Tom-Tom ingat. Oh gitu, ya pantasan ya Tom-Tom ingatnya jalan-jalan saja. Oke, kita sudah mau sampai nih di tempat lapangan baseballnya Tom-Tom. Waduh, gak ada apa-apa nih Tom-Tom. Waduh, kemana larinya batu meteor tadi ya Tom-Tom ya? Gak tahu Mami, mungkin sudah pecah-pecah berkeping-keping dia Mami. Jadi kecil-kecil, jadi gak nampak lagi dia Mami. Iya, mungkin saja Tom-Tom ya. Aduh, Mami jadi puyeng nih gara-gara jalan terlalu jauh. Waduh, apa itu Tom-Tom? Ya, itu dinosaurus Mami. Iya, dinosaurus. Waduh, dinosaurusnya beda Tom-Tom. Dinosaurusnya robot. Iya Mami, dinosaurusnya robot Mami. Ya ampun, jadi kita harus gimana Mami? Ya mungkin itu adalah dinosaurus alien Tom-Tom. Jadi dia berbentuk robot ya. Iya Mami, tapi keren juga ya Mami. Ya keren juga, tapi dia mungkin akan datang untuk merusak bumi ini Tom-Tom. Ya ampun, kalau merusak kita harus lari Mami. Ya benar, kita harus lari Tom-Tom. Waduh, gimana ini Mami jadi kaku Mami, kaki Mami. Mami gara-gara ketakutan Mami jadi kaku kakinya Tom-Tom. Ya ampun Mami, coba gerak-gerak sedikit Mami supaya kita bisa lari Mami. Ya, cuma gerak-gerak sedikit dulu. Waduh, dinosaurusnya sepertinya galak Tom-Tom. Kita harus cepat lari Tom-Tom. Ya Mami, ayo cepat kita lari Mami. Waduh, itu ada teman-teman Sakura yang datang Mami, suruh mereka lari. Iya, kalian ayo lari, ada dinosaurus alien datang. Kami tidak peduli Bu, kami mau makan dulu ke kantin. Ya ampun, mereka tidak takut Tom-Tom. Ya sudah, biarkan saja Mami. Kita lari saja Mami. Ya kita lari saja. Ayo cepat, kita harus melapor ke ibu polisi dulu. Kenapa terus ibu polisi Mami? Iya, karena kalau situasi yang berbahaya kita harus melapornya ke polisi Tom-Tom. Oh gitu Mami. Loh, ini mobilnya kok berjalan Tom-Tom rodanya? Iya Mami, aneh ya, tapi nggak ada orang Mami. Mobilnya juga nggak jalan tapi rodanya putar Mami. Iya, rodanya aneh. Kita naik mobil ini aja Tom-Tom. Jangan Mami, itu bukan mobil kita Mami. Oh iya, kita mau naik mobil jelek kita aja Tom-Tom ya. Iya Mami, kita naik mobil jelek kita aja. Iya, tadi mau beli mobil jadi lupa Tom-Tom gara-gara lihat meteor yang jatuh. Iya Mami, jadi kelupaan. Itu ada dinosaurus yang mengerikan Mami. Kita harus cepat lari Mami. Iya, kita cepat harus lari. Kita pergi ke tempat Ibu Iyo dulu ya. Kita melapor sama Ibu Iyo. Sama Bapak Ken juga kita harus melapor bahwa ada dinosaurus alien Tom-Tom. Ma, dinosaurus alien. Dan dinosaurusnya besar sekali. Dan dinosaurusnya galak sekali Mami. Iya, dinosaurusnya galak juga. Ayo Tom-Tom, kita harus cepat. Kita lari ke tempat Ibu Iyo dulu. Mana nih tempat Ibu Iyo? Wah gawat nih Tom-Tom kalau dia sampai keluar dari sekolah dan masuk ke pemukiman penduduk dan dia akan merusak semua rumah-rumah di sini Tom-Tom. Bisa gawat Tom-Tom. Iya Mami, benar sekali. Nah itu dia tempat Bu Iyo. Bu Iyo, ayo Bu Iyo. Turun Tom-Tom, turun. Iya Mami, turun. Nah sekarang kita sudah turun. Bu Iyo. Ya ada apa lagi Mami Tom-Tom? Mami Tom-Tom ini asik melapor saja. Iya soalnya kan ada bahaya Bu Iyo. Oh iya begitu, iya bagus. Kalau melapor itu bagus, kalau ada bahaya. Ada apa Bu Tom-Tom?
Ini loh Bu Iyo, tadi kami melihat ada meteor jatuh dari luar angkasa. Hah? Meteor jatuh? Iya, meteor jatuh. Dan jatuhnya di dekat sekolah Sakura tuh, dekat lapangannya. Dan ternyata apa yang datang? Apa itu Bu Mami Tom Tom? Yang datang adalah T-Rex, dinosaurus T-Rex robot. Apa? Dinosaurus T-Rex robot? Iya, dinosaurus T-Rex robot Bu Iyo. Waduh, dinosaurusnya bisa menyemburkan api. Kelihatannya sangat 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 ganas loh Bu Iyo. Waduh, gawat ini. Kita harus cepat ambil tindakan ini. Coba Ibu Tom Tom coba mengawasi dulu ya di sana. Tapi hati-hati ya. Oh iya iya, baiklah, saya akan coba mengawasi dulu. Saya akan mencari bantuan dulu untuk menangkap dinosaurus itu ya Mami Tom Tom. Oh iya, baiklah Bu Iyo. Oke Tom Tom, kita harus segera mengintai dinosaurus itu Tom Tom. Mami, kita bagusnya naik mobil aja Mami. Jangan naik mobil, nanti kita bisa ketahuan kalau naik mobil Tom Tom. Karena mobil itu kan mengeluarkan suara. Lebih bagus kita pakai jalan kaki Tom Tom. Wah, ini gedung apa ini? Oh, ini gedung kantor pajak Tom Tom. Oke, kita pergi ke sekolah Kak Sakura dulu Tom Tom. Apakah dinosaurusnya sudah keluar dari lingkungan sekolah ya Tom Tom? Mudah-mudahan saja tidak Mami, karena bahaya kalau sudah keluar Mami. Kita jangan sampai membuat dia keluar Mami. Iya ya, benar sekali. Kita jangan sampai membuat dia keluar. Kalau enggak bisa bahaya nih, semua rumah penduduk bisa hancur dibuatnya Tom Tom. Sepertinya T-Rex-nya itu sangat ganas ya Tom Tom. Iya Mami, sepertinya sangat ganas. Ayo kita sudah masuk ke gerbang utama Tom Tom. Kita lihat dulu apakah dinosaurusnya masih ada di lapangan itu Tom Tom ya. Iya Mami. Mana teman Kak Sakura, nggak ada yang percaya Mami. Mereka semua malah ke kantin mau makan Mami. Iya, aneh sekali mereka itu. Waduh, dia sudah sampai di lapangan depan Tom Tom. Iya Mami. Wah, gimana ini Mami? Iya, kita harus diam-diam saja di sini Tom Tom. Kita jangan banyak bergerak. Kita mundur pelan-pelan ya Tom Tom. Iya Mami, kita mundur pelan-pelan supaya tidak ketahuan sama dinosaurus ganas itu Mami. Iya, kita sembunyi di pagar ini Tom Tom. Kita masuk ke pagar ini sebentar. Kita lihat dari sini saja Tom Tom untuk melaporkan kepada Bu Iyo. Iya Mami, benar sekali, kita lapor kepada Bu Iyo Mami. Tunggu Mami, telepon dulu Bu Iyo ya. Halo, ya Bu Iyo. Iya Mami Tom Tom, ada apa? Bu Iyo, dinosaurusnya masih ada di lingkungan sekolah Sakura nih. Cepat ambil tindakan ya, kami menjaga-jaga di sini untuk melaporkan apakah dinosaurusnya ada keluar dari sini atau tidak. Cepat ambil tindakan ya Bu Iyo, karena kalau kita lambat sedikit saja dinosaurusnya akan keluar dan merusak semua rumah-rumah warga. Oh iya, baik Mami Tom Tom, kami akan segera ambil tindakan dengan cepat. Oke, tunggu di sana ya, laporkan keadaan selanjutnya ya Mami Tom Tom. Oh iya, baik Bu Iyo. Tom Tom, sudah melapor Tom Tom. Ayo cepat kita sembunyi dulu Tom Tom. Ini gawat ini, kalau sampai dia keluar Tom Tom, bisa gawat ini Tom Tom. Iya Mami, benar-benar bisa gawat Mami. Kita sembunyi di sini saja Tom Tom. Kita lihat apakah dinosaurusnya keluar ya Tom Tom ya. Aduh, berbahaya sekali ini keadaannya Tom Tom. Ah, gimana ya ini? Aduh, tiba-tiba Mami lapar Tom Tom. Hah, masa keadaan gini lapar Mami? Iya, soalnya tadi pagi nggak sarapan Tom Tom. Wah, gimana sih Mami? Nggak sarapan? Iya, soalnya tadi kan buat susu untuk Tom Tom, jadi nggak sempat sarapan Mami. Iya. Ayo kita ke Yumat dulu, kita belanja barang Tom Tom. Alamak, masa saat-saat begini malah belanja di Yumat Mami, gimana sih? Iya, soalnya Mami lapar Tom Tom, gimana? Itu ada di Yumat di depan tuh. Kita pergi ke sana saja Tom Tom. Iya Mami, kita belanja dulu, belanja cemilan Mami. Iya, kita beli cemilan saja ya. Oke, kita sudah sama sampai di Yumat nih Tom Tom. Waduh, kena ada pagar lagi, kita lompat saja pagarnya Tom Tom. Iya Mami, kita lompat saja pagarnya. Hop, hop, hop. Oke, sudah sampai Tom Tom, lihat ada duit Tom Tom. Ada duit Tom Tom. Ya ambil Mami, ambil. Wah, lumayan dapat 2.000 rupiah Tom Tom. Ya lumayan Mami, untuk uang parkir Mami. Ya, uang parkir ya. Tunggu dulu. Waduh, sudah mau sampai nih Tom Tom. Waduh, ini pagarnya. Aduh, kita harus keliling. Nah, kita sudah sampai di Yumat Tom Tom. Ya cepat Mami, masuk ke dalam Mami. Kalau enggak di luar bahaya nanti Mami. Iya. Waduh, mbak-mbaknya juga sudah hilang Tom Tom. Iya, hilang kemana dia Mami? Mungkin dia mendengar kabar ada meteor yang jatuh dan ada suara dinosaurus, jadi dia lari Tom Tom. Iya Mami, mungkin dia lari ketakutan Mami. Jadi gimana dong kita mau beli barang Tom Tom? Nanti duitnya letak aja di kasir Mami. Iya. Waduh, mau makan apa ini ya? Oh, ada hotdog Tom Tom, kita makan hotdog aja. Atau mau beli sushi Tom Tom? Beli sushi aja Mami, beli sushi. Iya, kita beli sushi aja ya. Mbak-mbak, kami letakkan duitnya di sini ya. Aduh, ada kamera nggak Tom Tom ya? Mungkin dia nggak tahu nanti kita letak uangnya di sini.
Udah letakkan aja Mami. Iya iya letakkan aja lah. Ya udah di sini. Ayo Tom-Tom, kita keluar lagi Tom-Tom. Waduh Tom-Tom, dinosaurusnya sudah lari sampai ke sini Tom-Tom. Dia sudah keluar dari sekolah Tom-Tom. Ya ampun Mami, gimana dong kalau begitu Mami? Waduh, untuk sementara kita sembunyi di sini saja Tom-Tom ya. Iya Mami, kita sembunyi di sini saja Mami. Kita jangan keluar dulu Mami, berbahaya. Iya iya iya. Lalu kita harus segera telepon Ibu Iyo dulu. Kita sembunyi di sini saja dulu Tom-Tom. Di belakang rak ini Tom-Tom ya. Iya Mami. Tunggu dulu Tom-Tom. Mami telepon dulu ya Ibu Iyonya. Kita laporkan dulu bahwa dinosaurusnya sudah keluar dari lingkungan sekolah Tom-Tom. Aduh gimana Mami ya? Mudah-mudahan saja dinosaurusnya tidak sembarang merusak Mami. Iya iya iya. Sebentar ya Mami telepon dulu Bu Iyo. Halo Bu Iyo. Oh iya Mami Tom-Tom, gimana Mami Tom-Tom, dinosaurusnya apakah masih di dalam sekolah? Waduh, dinosaurusnya itu ya Bu Iyo sudah keluar dari sekolah dia. Wah gawat ini gawat, kita harus segera mengerahkan pasukan untuk menghancurkan dinosaurus itu. Wah Mami Tom-Tom sekarang posisinya berada di mana? Saya lagi di supermarket Yumat ini Bu Iyo. Ya udah bagus, tetap di sana saja, sembunyi ya. Hati-hati jangan sampai ketahuan sama dinosaurusnya. Oh iya baik Bu Iyo. Oke Tom-Tom, kita sudah berhasil melaporkan Tom-Tom. Apakah dinosaurusnya masih ada Tom-Tom? Hah, syukurlah dinosaurusnya sudah nggak ada Mami. Ya 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 benar sudah nggak ada. Apakah kita mau keluar Tom-Tom? Keluar nggak apa-apa Mami, pelan-pelan aja kita pelan-pelan jalannya Mami. Ya ya kita pelan-pelan jalannya. Wah kira-kira lari kemana ya dinosaurusnya Tom-Tom ya? Jangan sampai ke rumah kita ya Tom-Tom, nanti rumah kita hancur Tom-Tom. Iya Mami, jangan sampai ke rumah kita lah, mudah-mudahan saja ya. Waduh bahaya sekali ini. Lari kemana dinosaurusnya Tom-Tom ya? Kenapa tidak terlihat ya Tom-Tom? Iya Mami, aneh sekali ya. Tunggu dulu, mungkin dia lari ke sini Tom-Tom ya. Karena di sana kan agak tinggi Tom-Tom. Iya, mungkin dia mau lari ke taman bermain Tom-Tom. Iya Mami, mungkin dia mau bermain seluncuran juga Mami. Bukan, dia mungkin mau main roller coaster itu Tom-Tom. Iya, wah lucu juga dinosaurusnya ya Mami. Masa mau main roller coaster Mami ya? Iya, iya lucu sekali ya. Apakah taman bermainnya ada orang ya? Kalau ada orang bisa bahaya Tom-Tom ya. Iya Mami, bisa bahaya nanti. Waduh dinosaurusnya mana ini? Ini bantuan dari Bu Iyonya mana Mami? Iya, bantuan dari Bu Iyonya juga nggak tahu di mana Tom-Tom. Wah, gawat ini Mami. Gimana dong kalau begitu? Iya, iya. Bingung juga ini Mami. Nah, itu dia dinosaurusnya Tom-Tom. Wah, itu dia Mami. Waduh, gimana ini? Mana bantuan dari Bu Iyonya? Kenapa tidak datang-datang Mami? Iya, iya. Mami bingung juga ini. Waduh, gimana mau telepon Bu Iyo di Tom-Tom? Waduh, gimana Mami? Ayo, cepat. Kita lihat dulu. Bu Iyo, cepat tembakkan. Tembakan rudal untuk menghancurkan dinosaurusnya. Wah, sudah Tom-Tom. Rudalnya sudah ditembakkan Tom-Tom. Wah, sekarang dinosaurusnya sudah terkapar Tom-Tom. Iya Mami, syukurlah sudah ditembakkan Mami. Dinosaurusnya sudah nggak bisa bergerak lagi Mami. Dia sudah tumbang. Mungkin sudah rusak Mami. Iya iya, mungkin saja sudah rusak Tom-Tom. Wah baguslah, mudah-mudahan saja dia tidak bangun lagi Tom-Tom ya. Kita harus cepat bilang sama Bu Iyo nih. Dinosaurusnya sudah berhasil dikalahkan. Iya Mami, dinosaurusnya sudah berhasil dikalahkan. Wah untung Bu Iyonya cepat Mami ya. Iya untung Bu Iyonya cepat, bagus sekali. Ibu Iyo selalu tidak mengecewakan kita Tom-Tom ya. Dia bergerak sangat cepat, dia mengambil tindakan sangat cepat Tom-Tom. Jadi kota kita selalu aman Tom-Tom ya. Iya Mami, kota kita selalu aman. Nah sudah sampai Tom-Tom. Bu Iyo, oh iya gimana Mami Tom-Tom? Pakai dinosaurusnya kena tadi? Ya sudah kena Bu Iyo, dinosaurusnya sudah hancur sepertinya rusak Bu Iyo. Wah kalau begitu kita harus cepat mengambil dinosaurusnya untuk segera dihancurkan. Kalau enggak, kalau seseorang yang jahat datang memperbaikinya, maka dinosaurus itu akan bangkit lagi. Oh iya Bu Iyo, kita harus cepat mengambil rongsokan dari dinosaurus itu. Iya nanti itu saja kami tangani. Sekarang Mami Tom-Tom sudah boleh pulang karena sepertinya keadaan sudah aman dan terkendali. Oh iya terima kasih Bu Iyo. Oh iya hati-hati ya Mami Tom-Tom. Iya. Oke Tom-Tom, kita sudah bisa pulang Tom-Tom. Wah senangnya kota kita sudah aman lagi Tom-Tom. Karena setiap hari selalu saja ada monster-monster aneh datang ke kota kita Tom-Tom ya. Iya Mami,
Selalu saja ada monster-monster datang ke kota kita, Mami. Untung Bu Iyo cepat dan sigap, Mami, ya. Iya, untung Pak Polisi dan Ibu Iyo juga cepat dalam mengambil tindakan, Tom-Tom, ya. Iya, iya, iya. Bagus sekali, Mami. Oke, sekarang kita mau istirahat sejenak, Tom-Tom. Waduh, untung Mami sudah tidak lapar lagi tadi berkat beli sushi di Yumat, Tom-Tom, ya. Iya, Mami. Aduh, Mami, mobil kita mana, Mami? Oh iya, mobil kita ketinggalan, Tom-Tom. Di mana tadi? Aduh, di mana itu tadi letakkan mobil kita, Tom-Tom? Kalau nggak salah di tempat showroom, Mami. Oh iya, ayo kita ke tempat showroom dulu, Tom-Tom. Ya ampun, sampai kelupaan bawa mobilnya, Tom-Tom. Ah, Mami, ini gimana sih? Oke, teman-teman, sampai di sini saja video Tom-Tom hari ini, teman-teman, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye, teman-teman. Ayo, Tom-Tom, kita harus cepat, Tom-Tom, sebelum mobilnya diambil orang lain. Ya, Mami, cepat.